Ya Allah, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, hati kami bersuka cita pagi hari ini atas penyertaan-Mu sepanjang malam yang kami lewati. Dan pada saat ini Tuhan, kami hadir bersama-sama di tempat ini dalam sukacita, kami akan melaksanakan ibadah padamu pada hari ini di dalam rangka kami memperingati hari kemerdekaan Tuhan. Kami akan berjalan dari tempat ini menuju ke destinasi di Depok. Kami hanya akan mengandalkan Tuhan dalam perjalanan ini. Pimpin dan sertai kami, kawal kami, agar kami boleh tiba di sana bersama. Di sana kami akan memuji dan memuliakan Engkau sebagai jemaat kami. Karena itu ya Bapa, kami mau menyerahkan perjalanan ini ke dalam tangan-Mu. Sertai kami semua yang hadir saat ini, juga teman-teman kami yang sudah dalam perjalanan, bahkan yang mungkin akan dalam perjalanan, tibakan kami di sana. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan doa ini dan mohon doa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik-baik, bisa. Saya sudah tes, karaoke-nya bagus. Berani lagi buku kedua. Sudah, mari lah. Baru punya lagu, sudah sampai. Mana itu? Ibadah, kami mau sampaikan seperti biasa kita beribadah di gedung gereja, kita hanya memindahkan tempatnya di sini, prosesi sama dan tata ibadah tidak yang kita gunakan hari ini juga sama di gereja, melibatkan jemaat di dalam beberapa urutannya, jadi mohon diperhatikan. Sebelum kita memasuki ibadah, mari masing-masing kita mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kami presbiter yang bertugas di jemaat GPIB Oret Labora Serpong mengucapkan selamat datang di Kinasi di sini dan selamat beribadah. Secara khusus Bapak Ibu Saudara-saudari yang simpatisan maupun yang baru pertama kali ibadah di tempat ini. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Pemberitaan firman dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Cindy Cecilia Tumbelaka Panmunster, Pendeta Jemaat GBIB, Jemaat Philadelphia Bintaro.
Hari ini seluruh umat Kristen merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kenaikan Yesus Kristus ke surga selalu terjadi pada hari Kamis, hari ke-40. Peristiwa ini menjelaskan bahwa Ia naik ke surga, kembali ke tahta kemuliaannya sebagai raja di atas segala raja. Kami bersyukur karena Kristus telah bangkit dan hidup, yang telah memberikan kami kemenangan. Ia telah naik ke surga, kembali ke dalam tahta kemuliaannya. Ialah Raja yang akan memerintah dunia ini, kekal kuasanya. Sebab itu, peristiwa... Dengarlah nas pembimbing. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai kamu juga.
hingga silang yang mengarah. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, teranglah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Demikianlah. Tuhan Yesus menolak untuk mengulang masa lalu, tapi dia memberi inspirasi untuk memasuki masa depan, memulai era yang baru. Dia menolak untuk maukah memulihkan kerajaan Israel pada masa ini. Dia kan disuruh balik lagi ke masa lalu. Tuhan Yesus jelas menolak, dia tidak mau kembali ke masa lalu, tapi dia menginspirasikan murid-murid itu untuk melihat ke depan. Ada kerjaan baru, ada era baru yang akan dimulai. Nah Bapak Ibu, kalau zaman itu saja Tuhan Yesus sudah mengarahkan murid-muridnya untuk melihat ke depan, dia tidak mau mengulang model yang sama, apalagi sekarang. Kan gitu. Apalagi sekarang, ini sudah 2000-an tahun kemudian, 2000-an lebih bahkan. Artinya kalau ternyata di tahun 2024 ini kita gereja mengalami pembaruan yang kebetulan cukup pesat, dipicu oleh pandemi yang mau gak mau kita harus cepat mengejar kemajuan zaman, apa boleh buat? Masalahnya kadang-kadang kita masih mau mengulang yang dulu. Dulu waktu saya masih jadi presbiter, Bapak itu jadi presbiter, saya belum lahir Bapak Ibu. Astaga, kita udah berkembang kemana-mana, buku pelajaran aja berganti berapa kali, kan gitu. Alkitabnya catatannya udah beda. Kadang-kadang itu, tapi ada kerinduan untuk kembali. Bukan berarti yang masa lalu itu selalu salah dan tidak berulang. Selalu ada warisan dari masa lalu. Tapi bukan berarti hidup kita tertambat di masa lalu. Para bapak, para ibu-ibu, pemuda,
rumah anak-anak sekalian yang saya kasihi. Hanya beberapa hal aja yang bisa saya sampaikan. Kita bersama-sama bersuka cita di tempat ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tadi Ibu Pendeta yang akan dari tempat itu ya. Apa maksudnya? Adalah untuk terus-menerus meningkatkan kebersamaan kita bersama-sama sebagai anggota yang kita terima bersama dari kaum PKR sampai anak-anak kecil. Ini juga kesempatan kita bersaring melihat, menyapa untuk PKR yang jarang-jarang terlihat. Jangan lupa ajak PKR. Untuk para PKB yang juga jarang terlihat atau jarang ketemu, ajak PKB bersama bersama-sama. Demikian juga PKB, demikian juga pemuda khususnya dan teruna, juga anak-anak. Untuk teruna-teruna ini, tolong lihat, oh, ini kita nggak pernah lihat PKB ya. Kesempatannya sekarang, ngobrol-ngobrol, ajak nanti hari Minggu ikutan teruna. Orang tua, orang tua yang punya anak kecil usia PA juga seperti itu maksudnya. Inilah maksud persekutuan atau fellowship yang dilakukan di Depok. Ibu Bapak sudah yang kasih, yang berikutnya yang saya sampaikan, bagian dari masing-masing kita berusaha untuk terus-menerus membuat memori. Memori apa? Memori dari bagian kehidupan ini untuk kita sendiri hadir di sini sehat, untuk kita bersama-sama hadir di sini dengan mengucapkan syukur, terima kasih, dan juga tentu dalam perasaan keluarga besar Maria Flavora. Selanjutnya, kiranya dengan memori yang kita buat bersama itu adalah untuk kemajuan persekutuan kita, kemajuan jemaat kita. Oleh sebab itu, perkenankan kami mewakili majelis jemaat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada yang berseragam putih-putih. Ada ketuanya, ada Marco Kawet, ada Pak Bobi ya. Sebentar saya ada bendaranya, Ibu Ita. Juga, kalau gitu yang kaos-kaos putih berdiri ya coba. Dan kita ingin berterima kasih. Itu mereka banyak yang di belakang sama di samping ya. Ini terus tugas yang disampaikan yang pertama kali. Mereka bagus sekali, ada waktunya pendek, mereka bisa membuat berusaha kita semua sadar bahwa kita perlu bersama-sama, kita tingkatkan terus. Ya, itu juga kami sampaikan terima kasih. Tentu kesediaan Ibu Pendeta Sini Tunggu Belaka yang jauh-jauh hadir dari Philadelphia untuk hadir di sini. Terima kasih. Dan juga tentu untuk kita semua yang hadir di sini, kita sampaikan dalam bicara-bicara kita talenta-talenta apa yang Ibu Bapak miliki. Ada talenta masak, tentu jangan lupa panggil kita ya, masak sama-sama. Ada talenta main musik, bentuk band ini yang di depan saya ini, ya sebentar lagi mereka bentuk bandnya tim Kata Kesan. Dan juga paduan suaranya sudah makin baru lagi, tambah lagi, tambah banyak. Semuanya kita usahakan untuk kemuliaan nama Tuhan dalam persekutuan kita. Ibu Bapak terima kasih, di rumah yang panjang, kemuliaan Tuhan Yesus terus menerus memberkati kita, memberikan kesehatan untuk bisa bersekutu dimanapun kita berada. Terpujilah nama Yesus Kristus. Hai Bapak Oma, Om Tante, dan Kak Kampung, selamat siang. Dari dua nih. Ya, terima kasih sudah hadir dalam ibadah pandang kenaikan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersuka cita. Karena gini, kita sama sekali tidak mengharapkan, tidak yakin. Tetapi kami di luar dukaan sampai 200 orang lebih. Boleh tepuk. Ya, sekarang kita dari mana coba mikir ini busnya mau bus besar, bus kecil, bus besar, bus kecil. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu dengan segala upaya yang ada,
menggunakan bus, menggunakan kendaraan pribadi, dan semua ini atas dukungan seluruh jemaat Orang yang Labora Serpong. Bapak Ibu jemaat yang hormati, ini adalah suatu suasana yang diharapkan kita bisa lebih percayakan diri, dalam hati kita bersama-sama bergaul, menikmati, ya, menikmati momen yang ada. Karena ini boleh dibilang, dan saya juga dengar informasi, sudah lama tidak bikin seperti ini, betul? Betul. Ya, semoga ini menjadi satu sukacita Rabu, dan ke depan harapannya kita sering-sering seperti ini. Ya, mohon dukungan juga ya. Baik, Bapak Ibu, jangan lewatkan kegiatan yang kita lakukan. Setelah ini kita akan dimakan makan siang, dan mungkin ada satu aktivitas yang lain dari biasanya. Ya, aktivitas dimana mungkin boleh dibilang biasanya ini yang menjalankan, yang menikmati kegiatan ini adalah anak-anak muda, gerakan muda. Tapi kali ini kita secara khusus nanti ada tim yang kita siapkan, yang ini sudah terkenal se-GPIB se-Indonesia. Ya, namanya nanti dia akan kenalkan diri sendiri. Ya, tetapi mari kita ikuti, kita nikmati, dan semoga apa yang kita ikuti acara ini, kegiatan setelah ini dapat semakin menguatkan kita, mengompakkan kita, terlebih kita akan saling terikat, saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya rasa demikian, sama manusia sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dukungannya. Selamat menikmati sisa kegiatan sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Marco. Nah, sebagai informasi nih Bapak Ibu, kalau mau ngisi ulang air minum kan ada bawa tumbler nih, ada di sebelah kanan saya yang paling ujung atau kiri Bapak Ibu yang paling ujung. Shalom, selamat pagi. Saya Medi Ramembo, Komisi Germasa GPIB Orat Labora. Mewakili atau memberi tanggapan, ini ibadah padang yang dibikin oleh GPIB Jemaat Orat Labora ini merupakan suatu gebrakan yang pertama kali mungkin yang dibikin oleh Jemaat OL. Sekian lama Jemaat OL berdiri, baru pertama kali ini. Ya, puji Tuhan bisa terlaksanakan dengan baik. Boleh dibilang bagus, sukses. Kiranya ibadah padang ini dalam rangka hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga bisa mempererat lagi akan kebersamaan di antara jemaat, pelkat, komisi, bahkan majelis semua yang ada di dalamnya semakin erat dan semakin kerjasama. Berikutnya mungkin kalau ibadah padang ini kalau dibikin bolehlah setahun sekali atau 6 bulan sekali, tergantung kondisi dan keuangan jemaat. Ya, saya dari saya pribadi merasa respect, bagus acara ini dibikin untuk memperkenalkan juga. Jadi ibadah itu bukan hanya di dalam ruangan, karena ibadah itu dibilang tidak punya batas dan tidak punya ruang. Makanya bagus juga untuk dibikin ibadah padang ini di luar dari gedung gereja, jauh dari keramaian. Di samping itu memperkenalkan kondisi alam, tempat-tempat wisata lah. Jadi sambil ibadah, sambil menikmati rekreasi juga kita di hari ini. Mungkin itu saja. Nanti ada next ibadah selanjutnya, Tuhan memberkati kita. Shalom, terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya James Karinda, Ketua Pelkat PKB dari GPIB Jemaat Orat Labora. Untuk saat ini saya melihat suasana yang dilihat di kinasi ini bagus, dan semoga untuk selanjutnya kebersamaan ini bisa berjalan terus. Dan yang kami harapkan berkumpulnya para jemaat sekalian merupakan kasih cinta kami kepada Tuhan Yesus untuk bisa kami laksanakan
lakukan untuk selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya Diaken Yayu Purba. Dalam periode ini saya sebagai anggota pengurus harian Majelis Jemaat dalam jabatan bendahara. Kali ini kami jemaat Ora et Labora mengadakan ibadah di luar gedung gereja, dan saat ini panitia memilih tempat ini di Kinasih Depok. Selama saya menjadi jemaat GPIB Ora et Labora selama 6 tahun, ini kali pertamanya jemaat mengadakan ibadah keluar gedung gereja. Saya pribadi berharap ibadah kali ini benar-benar membuat suasananya lain. Selain mendapatkan penyegaran iman, juga menambah kedekatan satu dengan yang lainnya. Terutama ketika kita sudah berakhir pandemi yang jemaat dengan sektor yang lain kurang dekat. Dan dengan momen seperti ini, kami jemaat dan jemaat semuanya merasa lebih dekat satu dengan yang lain. Juga antara oma dan anak-anak, juga PKB, PKP, dan lain sebagainya, semua menjadi lebih kompak dan akrab. Dan pada akhirnya kita juga semakin erat, semakin bisa tumbuh bersama, hidup di dalam Kristus, maju dalam iman, kuat dalam bersekutu, bersaksi, dan melayani. Pada akhirnya saya ucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati.